Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petualang senusantara dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Fadil Arif di channel Epeners. Kali ini kita akan membuat tutorial mendirikan tenda Great Outdoor Java 6 Lite. Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe ya. Kita bentangkan ya bagian inner tenda, kemudian kita pasak sudut-sudutnya, keempat sudutnya menggunakan pasak seperti ini. Selanjutnya kita pasang bagian frame atau tiang tenda. Untuk model framenya Java Lite ini menggunakan frame alloy dengan model seperti ini, jadi ini tinggal kita masukkan. Kemudian kita ikatkan bagian tengah. Kemudian kita kaitkan pengait ke frame. Inner tenda sendiri, langkah selanjutnya kita pasang bagian outer atau flashit. Kita pasang dulu ya sisi terasnya atau tulangan tengah menggunakan frame. Surung. Pemasangan frame tenda bagian flashit itu ada di sisi dalam flashit ya. Setelah bagian frame teras terpasang, selanjutnya kita selimutkan flashit ke bagian inner tenda. Jangan lupa kita ikatkan paling atas ujung utama flashit dengan tiang frame utama. Ini kita ikat. Kemudian sisi samping. Kita pasak setiap pojokan flashit dengan pasak. Di sisi samping, di bagian dalam itu ada pengait, ini juga pasak.
Ayo dong. Selanjutnya kita pasang tali pengencangnya, jadi tidak perlu diikat, cukup dikaitkan. Tinggal stoppernya ini kita gunakan untuk mengencangkan. Teman-teman, itu tadi tutorial cara mendirikan tenda Great Outdoor Java 6 Lite. Oh iya, tadi untuk pendiriannya saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Ini dia namanya, siapa namanya? Adrian Arviano. Kemudian satunya adalah? Nama saya Aditya Wisnu Pratama. Oke, jadi itu tadi videonya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.